Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cik Mida nak masak lemak rebung campur udang dan sayur kangkung. Ini kita sediakan bahan-bahannya ya. Ada bawang putih, halia, bawang merah. Nanti kisah. Yang setengah leceh. Yang leceh tumis dulu. Kita tumis. Lepas tu nanti masukkan serai, masukkan udang. Mana serai aku? Sekejap. Goreng sampai merah ya. Sampai merah. Biar hilang dia punya apa anyar ni. Udang kadang-kadang ada yang anyar. Kita kena goreng dulu. Lepas tu kita masukkan cili pun. Serai dah masuk dah. Cili bor 3 sudu. Garingkan dulu cili tu. Udang ni banyak air dia, itu sebab goreng dulu. Goreng dia dulu dah kering dan merah, baru kita masukkan sambal. Okey. Dah. Kita masukkan rebung pula. Ini rebung ni sebungkus RM5. RM5 ke RM6 tak tahulah. Anak saya yang beli. Lepas tu nak dapatnya PKP ni memang susah. Dulu masa sebelum PKP, tiap kali shopping mesti ada. Mesti suruh ambil lah rebung. Kalau seminggu sekali tu, seminggu sekali lah rebung saya. Memang sedap. Rebung ni kalau saya rata tak payah makan dengan nasi pun dah okey dah. Sedap sangat makan. Tu dia. Selalu saya buat gulai lemak cili api. Ini nak tukar selera. Pakai cili bor, tumiskan. Bor santan. Gulai lemak tapi bertumis. Dia macam kari dah. Merah je. Kita nak bubur kunyit, bubur garam, bubur perasa. Sikit lagi bubur santan. Ini santan dah bubur lah. Nanti kita biarkan tambah air sikit ke. Lepas tu kita biarkan dia mendidih. Rebung ni rebung jeruk, tak payah kita nak lama-lama. Tambah lagi santan. Pekat sikit. Garulah. Ini sekali mendidih, terus angkat. Tu dia. Semuanya merah. Udangnya merah. Kuahnya merah. Selera. Tu dia. Alhamdulillah rezeki hari ini. Itulah PKP. Masih boleh kita beli ikan. COD pun boleh. Suruh orang belikan, kita bayar dekat rumah. Dia hantar ke rumah. Majulah ada perkhidmatan. Kau kena pergi cari sendiri lah. Payahlah. Nak pergi tu bukannya senang, beratur nak masuk. Ini kita sediakan untuk goreng kangkung. Kangkung goreng ni kita bubur rencahnya udang. Tumis dulu udang dengan bawang. Bubur cili. Cili sos. Ini senang ni. Ini kangkung goreng orang bujang. Pakai cili sos saja. Kalau dah pakai cili sos ni tak payah nak kerak-kerak. Nak potong-potong cili lagi dah. Ni kangkung saya tanam sendiri. Dah banyak. Kutip-kutip banyak. Dapat dua apa ni?
aktivitasi mai sejahtera. Dua genggam. Kemudian ada dapat datang dia. Selalu dapat sikit je. Punya dah banyak-banyak kali kita petik. Dia jadi banyak sebab dia dah banyak cabang. Oh, lepas tu daun dia cantik sebab saya dah apa ni? Dah beli racun apa ni? Serangga. Untuk daun. Dah cantik daun dia. Alhamdulillah. Inilah makan petang. Tutup lampu baru angkat. Tutup apinya. Alhamdulillah. Daripada bala bencana. Bapa penyakit.